doakan semoga anak-anak yang saya cintai dijadikan anak-anak yang tentunya soleh dan solehah, dan juga bisa apa namanya nanti kedepannya bisa menyebarkan ilmunya. Dalam observasi itu dilihat situasi kondisi lingkungan, baik misalkan lingkungan desa, RT, RW, dan lingkungan perbatasan. Terutama jalan, ini mesti hafal. Nah, kalau sudah menguasai lingkungan teritorial dalam observasi, maka baru keluar ide gagasan-gagasan yang kira-kira apa yang ada di sekolah ini bisa diterapkan di lingkungan. Itu mungkin tujuan seperti itu. Nah, setelah itu, kajian-kajian tersebut nanti dengan cara sosialisasi dengan lingkungan atau masyarakat. Kacaman tolong bantu bahwa anak-anak yang KKN tematik di Kabupaten Bandung ini yang sekarang hadir di Kabupaten Bandung, tolong dan sampaikan informasi yang seluas-luasnya sehingga ada bekal untuk menjadikan suatu harapan dan impian. Karena saya yakini bahwa anak-anak ini akan terus jenjang pemikiran yang lebih baik. Kabupaten Bandung!